Halo guys, welcome back to my video and now you are watching Joss Channel. Nah, kali ini aku ada yang spesial nih guys. I will unbox my package from Tokopedia. Tapi sebelumnya aku mau cerita sedih guys. Aku punya barang seperti ini juga. Waktu itu hilang di Malaysia. Sebetulnya ketinggalan di salah satu angkutan waktu aku lagi ke Malaysia. Ini juga orang kaya gitu guys, jalan-jalannya ke luar negeri. Tapi gak apa-apa, aku udah punya gantinya. Kira-kira apa ya? Yuk kita buka bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin aku baru beli yang namanya ini guys, Airphone 3 dari Sony Gear. Itu adalah headphone Bluetooth. Nih, lihat penampakannya. Yuk kita cek dalamnya ada apa aja. Ini harganya murah banget, hanya 200 ribuan saja. Dan pastinya original dong. Di dalamnya itu ada satu unit headphone. Seperti ini aku suka banget yang warna merah, jadinya aku beli yang warna merah hitam. Tadinya sih pengennya yang merah semua gitu kan, adanya cuma yang merah hitam. Akhirnya aku ambil yang seperti ini. Untuk di kardus dalamnya itu ada yang namanya ini. Ini USB untuk ngecharge-nya guys. Karena headphone Bluetooth ini, Airphone 3 itu rechargeable, jadi kalian bisa ngecharge menggunakan ini. Berikutnya ada manual book seperti ini. Ini manual booknya. Sama ini ada kartu garansi. Nah, untuk Airphone 3 ini garansinya 1 tahun guys. Cara menggunakannya gampang banget guys. Di sini sudah ada tombol untuk volume, ada power, sama volt up, volt down. Jadi kalian tinggal nyalakan saja seperti ini untuk powernya. Nanti akan nyala seperti itu, biru, kedip-kedip, merah. Nah, itu sudah nyala. Kemudian kalian tinggal koneksikan dengan device kalian berupa handphone ataupun laptop juga bisa. Dan untuk ukurannya sendiri di sini bisa disesuaikan dengan ukuran kepala kalian guys. Seperti ini, tinggal ditarik aja. Seperti ini. Nah, tuh. Karena aku orangnya besar kepala, jadinya seperti ini. Nah, udah cocok kan? Yang sedang berbuah, yang sedang mulai, harus kini. Pada bagian samping kiri di sini sudah ada colokan USB untuk ngecharge seperti ini guys. Nah, kalian tinggal colokin seperti ini aja, ini disambungkan dengan adaptor. Kalau untuk di sebelah sini, ini ada colokan untuk stereo to stereo. Kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan bluetoothnya, kalian bisa membeli kabel stereo to stereo, male to male, tinggal dicolokin aja seperti itu. Nah, hebatnya lagi nih guys, untuk Airphone 3 ini dia punya radius sampai 10 meter loh untuk bluetoothnya. Wow, jadi kalian bisa ngeliat film dari jarak 10 meter, handphone di sana, kalian di sini bisa loh, masih bisa ketangkep. Oke, segitu aja guys review Airphone 3 dari Sony Gear ini. Pokoknya kalian yang memiliki mobilitas tinggi seperti aku dan nggak suka ribet ataupun punya masalah dengan kabel, kalian cocok banget menggunakan Airphone 3 ini guys, karena harganya juga murah, kualitas juga oke banget, worth it lah pokoknya. Dan buat kalian yang ingin membaca review secara tulisan, kalian bisa mengunjungi blogku di www.joychandra.com. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton reviewku kali ini, Airphone 3 dari Sony Gear. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah ya. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye.